Oke guys, selamat berjumpa ya guys. Kita akan unboxing. Unboxing. Apa ini? Unboxing. Unboxing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dapat ini ya. Kelihatan tak? Kelihatan. Oke. Jadi guys, hati-hati ya. Hati-hati. Bukanya dari bawah ke dari atas. Sama si cuking. Guys, entah ini plastiknya nempel lengket. Makin jelas, makin kelihatan. Hehehe. Nih pesawat ya. Ini ada kiriman dari mana tadi? Dibaca dulu dong. Kiriman dari mana? Dari Philip A. Store, Komplek Pergudangan Dunex Blok H, Jalan Agung Karya 7, Nomor 1, Sunter, Jakarta Utara 14340, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dikirim buat siapa ini? Oh, buat Afifah. Oh, oke. Okay. Ini mau, kalau mau scan. Mak, cling. Oh, kamu ngapain, cing? Tuh, kucingnya ikut-ikutan loh. Loh. Ujungnya ikut-ikutan loh. Oh. Neng. Oke. Oke. Lihat dulu. Oh, Philips.
Oh, Philips. Nih, kemarin tuh. Bentar, hidungku gatal. Ini agak lubang dikit, tolong ya. Tolong. Gak apa-apa. Kalau yang ini buntet. Coba. Ngeng. Ngeng. Isinya apa ini? Philips. Oh, mobil-mobilan, kapal-kapalan. Oh, penghalus. Penghalus baju. Oh, oke. Okay. Kita lihat ya. Oh, apakah isinya sama dengan yang ada di gambarnya? Yang ada di gambarnya, oke. Aha. Wow. Wih. Ini isinya, guys. Tengok ya. Oh. Isinya kayak gitu. Oh, ada kabel-kabelnya. Oh. Ih, ada bukunya. Ini namanya user manual, buku petunjuk pengguna. Ya. Oh, setrika. 220 volt, 50-60 Hz, 350 watt. Negara pembuat Cina, guys. Oh, ternyata Philip dibikin di Cina. Cina emang apa-apa dibikin ya. Gak heran kalau ada sabda nanti itu. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Meskipun sampai ke negeri Cina. Oke, sip. Sekarang ini apa lagi ya? Kartu garansi. Oh, kebalik. Kartu garansi. Noreknya IMKG 1177.06.2022. Hanya berlaku di Indonesia, guys. Wah, dibikin di Cina tapi berlakunya di Indonesia. Oh, Philip Consumer Care. Oke, semangat ya. Semangat. Terima kasih semangatnya ya. Oke, halo semuanya ya. Ini permintaan untuk membuka mystery box. Wah, udah. Ini udah kosong ya, guys. Ini udah kosong. Kosong-kosong. Iya. Kertasnya udah melompong nih. Oh, ini kalau di mall biasanya di cekuik. Nah ya, pakai ini namanya barcode ya, barcode-nya. Kode-kode bentuknya baris-baris. Kalau yang tadi ini namanya QR code ya. QR code. Kode QR ya. Oke, sip. Oke. Ini box-nya saya taruh dulu ya, guys. Oh. Ya. Oke. Ini kemarin beli online, guys. Nggak nyampe 200 ribu. Saya lihat di toko itu. Rata-rata bikinan Philip 300-an ribu. Ya, ini masih di plastik ya. Plastik. Oh, kirain tadi pesawat. Ngeng. Gitu kirain. Oh, ternyata bukan kapal juga ya. Oh, ini ada kabelnya, konektornya. Ya, karakternya kayak gini dong. Wih, standar. Standar kapal setrika. Ini enggak terlalu kaku, guys. Juga enggak terlalu lemes ya. Ini dicelokin di stop kontak listrik. Volumenya 220 volt ya.
220 volt tegangannya. Tegangannya enggak usah tegang-tegang ya. Oke. Lanjutnya. Ini kamu diam dulu, Ceng. Kucingnya mau-mau aja menemani ya. Ini oke, coba ini bisa diputar-putar ya, diputar, nggak usah dijilat apalagi dicelupin ya, ke kanan jilat, kok jilat, putar ke kiri ya. Oke, ini kemarin belinya di toko online, bukan COD sih, ini tadi baru datang. Ini baru bisa unboxing malam ini ya. Oh, datangnya sore tadi. Ordernya beberapa hari yang lalu. Oke, semangat ya. Ini dari Tio. Tio masuk, semangat. Oke, semangat, tetap semangat. Hidup semangat, hidup semangat. Teng 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 teng. Ini ringan, ini ringan ya, tidak terlalu berat gitu loh, ringan, tidak terlalu berat. Wih, kena sinar jadi kinclong. Wow, bisa buat bercermin ya kalau kinclong banget. Wah, ini apa ini tulisannya? Oh, setrika strip 70 strip PC tipe DST0510-2242 350 watt 220 volt 50-60 hertz SNE. Oke, from Philips, negara pembuat Cina. Oh, code fix. Oke, sip. Ya, 500 series ya, Philips 500 series. Seal cotton linen kalau maksimal ya, maksimal. Kalau minimal nylon, sintetik, kayaknya sintetik. Apa ini? Seal, oh, cotton ya. Ini kalau putar ke kiri ini, jadinya min zero ya, zero. Kalau pengen panas, putarnya ke kanan maksimal ya, maksimal, tergantung bahan kain yang akan digosok-gosok. Ini namanya penggosok ya, alat untuk menggosok, dry iron. Oh, nih dry iron slim tip 350 watt. Oke, terima kasih pada pabriknya yang telah membuatkan ini, terima kasih pada tokonya yang telah menjual ini, terima kasih kepada ekspedisinya yang sudah mengirimkan ini, terima kasih kepada Bank Indonesianya yang sudah membuatkan uang buat bayar ini, terima kasih kepada toko online-nya yang sudah menginformasikan ini, memfasilitasi bisa beli ini ya. Ini coba-coba guys, enak apa tidak. Ini tidak saya colokan dulu di listrik karena listriknya ada di seberang lautan sana tuh, di balik tirai hijau. Oh, nanti sini nggak bisa tembus ya kan? Ya tuh, masa colokan sono. Oh, nggak bisa ya, itu green screennya dari kain ketutupan ya. Ini masih ada talinya ya, tali. Nih, tali. Yo. Nih, ini tadi
unboxing guys, unboxing beli setrika di toko online ya, toko online tuh yang gabung saja ya. Nah jadi kalau beli hati-hati guys, cari aja platform toko online yang lebih aman-aman gitu, safety gitu. Karena saya dulu itu pernah beli proyektor itu dari luar kota ya, kesepakatannya saya bayar 2/3 dulu, saya kirim duitnya. Tapi barang nggak datang-datang, sana malah minta kekurangannya. Wah, itu menyalahi aturan, katanya keburu dipakai. Alah, itu namanya tipu-tipu. Saya mau lusur, saya telepon udah nggak nyambung-nyambung lagi ya. Juga nih saya juga pernah tuh ada promo handphone murah ya, dari seberang lautan sana tuh murah banget. Saya baru nanya, saya sudah minta uang untuk dikirim, katanya barang yang sudah di packing gitu. Kayak itu maunya apa sih, ini aja belum memilih, belum deal mau beli yang mana, baru nanya sudah di packing. Wow ya tuh. Terus ada lagi yang nawarin laptop guys, laptop tuh saya tanya mau lihat dulu lokasinya di mana itu, nggak mau, malah sana minta uang dibayar saja lewat rekening. Waduh, duh. Wah, itu ya. Tapi ada juga yang beneran guys, saya berulang kali beli proyektor itu dari luar kota, hanya lewat sosmed. Tapi alhamdulillah aman beberapa kali guys, tapi ini udah lama nggak beli. Nah, karena jarang digunakan sih, jarang menggunakan ya. Oke ya, ini kalau di platform yang ini saya udah beli beberapa macam nih ya, entah itu elektronik, entah itu mainan, entah itu pakaian, wah entah itu aksesoris ya, malah juga makanan. Oh, semuanya datang dengan selamat ya. Oke, gitu ya guys. Hati-hati aja ya. Tapi ini beruntung ya, beruntung. Barang sampai dengan selamat. Selamat. Saya juga pernah beli mystery box ya. Oh, tertulisnya di sana handphone. Wah, ternyata ya gelang saja ya. Gelang kecil, waduh. Tewas berbunga-bunga, ternyata mengecewakan. Mystery box sih, mystery box itu gambling guys, gambling. Nah yang penting harganya wajar, ini wajar ya, selisihnya hampir 100 ya. Tapi entah kalau produk ini aslinya berapa, kalau mau impor sendiri sebetulnya murah kalau mau ya. Platformnya impor, ada toko di sebelah kecamatan situ tuh, pokoknya produknya isinya barang online yang semua ya, jadi apa yang di online kan tuh ada di toko di situ. Wah rame ya, rame banget tuh, malah ada yang inden juga. Nah gitu ya guys, hati-hati kalau beli secara online ya. Setidaknya dicek dulu apa itu masuk di zona aman apa tidak. Ini halus loh guys, tanganku aja yang enggak halus ya. Tanganku enggak halus. Ini bukan pesawat. Bukan juga yang kepada siapa aku mau menuju ini.
Oke, salam kebangkitan dunia baru. Nikmati saja ya, nikmati saja. Nanti kita mau unboxing apa lagi ya? Mau unboxing apa ya? Nanti ya, lihat dulu, lihat kebutuhannya ya. Kalau keinginan sih banyak. Banyak keinginannya, tapi kebutuhannya itu apa ya? Ya, sebaiknya kalau kita beli itu karena kebutuhan ya, guys. Jangan hanya keinginan. Kalau keinginan itu mah banyak. Tapi kalau kebutuhan ya sesuai dengan tujuan kita ya. Beli yang dibutuhkan saja, yang diperlukan. Kalau enggak mah boros ya. Boros hari gini kok boros ya. Tapi ya, enggak, jangan ya. Boros itu keluarga setan ya, keluarga setan boros itu, guys. Daripada beli sesuatu yang tidak dibutuhkan, mendingan beli sesuatu yang dibutuhkan ya. Kalau nggak dibutuhkan buat apa? Contohnya kalau nggak ada listrik, buat apa beli kulkas, buat apa beli AC, buat apa beli kipas angin yang blower itu ya. Soalnya ada tuh teman saya itu nggak ada listriknya beli kulkas, akhirnya buat apa? Nyimpen beras. Waduh. Hanya sangat inginnya wah ada lemari kok cakep men ya. Ya gitu. Kalau listrikmu hanya 450 ya, jangan beli elektronik yang berat-berat ya. Ini aja 350 watt ya, ini tadi ya. 350 watt. Kalau nyetrika sama cooker rice-nya, magic jar-nya nyala baru masak ya. Apalagi itu sama kulkasnya nyala, apalagi itu water heater, pasti nggak ngangkat tuh listrik ya. Jangan salahkan listriknya, listrik apaan nih gini aja jelek. Jangan ya, ya kamu upgrade dulu listriknya ya, listriknya. Nah pokoknya yang namanya kumparan-kumparan, guys, itu makan listrik banyak ya. Kipas ada kumparannya, terus AC ada kumparannya. Ini setrika pemanas ada kumparannya, kulkas pendingin ada kumparannya, apalagi kompor listrik ada kumparannya ya, termasuk bohlam listrik, bohlam lampu yang pelentong itu kan kumparan ya, guys, itu. Terus solder itu ya ada kumparannya, itu adaptor ada kumparannya ya, trafo ada kumparannya, itu makan setrum ya, makan setrum banyak sekali ya. Dihemat sekarang ya, paling tidak nanti kalau untuk biar ngawekani biar nggak jelek ya, Anda butuh namanya ya, apa itu namanya starter ya, tuh starter soft star ya, soft star atau stabilizer lah, stabilizer buat ngurangi biar listriknya nggak mudah jelek ya, nggak mudah jelek. Jadi ada stabilizer, meskipun nanti kita ngangkat banyak itu nggak langsung jelek listriknya ya, itu lebih aman ya. Nah apalagi daya listriknya dinaikin, dinaikin dari 450 menjadi misalnya 900 watt ya, atau 1200 itu. Apalagi ya kalau meternya loss buat, nyaman sekali ya, enak. Tinggal ngasih NCB banyak di kamar NCB, di dapur pakai NCB, di ruang tamu ada NCB, itu lebih aman ya, lebih aman, lebih nyaman. Oke. Gitu ya, guys. Gitu. Terima kasih atas join-joinnya. Nanti kita sambung. Oh iya. Ini tadi box-nya apa ya? Saya lihat kembali ya. Oh ini box-nya, guys. Ini wadahnya.
Wadahnya wadah, bukan waduh. Wadah ngeng. Ya ho 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 ho. Mundur ngeng. Ini wadahnya guys. Nah, gak ada styrofoamnya, gak ada kapusnya. Gak apa-apa ya, mengurangi limbah kapus kali ya. Penembunnya tadi ya. Ya cuman karton doang ya. Ini ada pengganjalnya ya. Ini pengganjalnya. Ya. Oke, bisa bunyi loh ini, guys. Bisa bunyi. Nanti enggak bunyinya seperti apa nih. Oh. Oh, bisa bunyi. Oh. Oh, bisa bunyi toh? Oh. Oh, bunyi. Oh. Bunyinya lumayan ya, lumayan. Ada Jenas Kitrisna. Oh, ada Puspa juga. Wah. Oke, ada Puspa juga nonton ya. Ini nonton. Saya nggak promosi loh guys, ini nggak promosi, ini juga nggak pamer, ini permintaan Ananda untuk unboxing ya, unboxing saja. Tadi ada kiriman kayak gini, suruh unboxingin ya. Ya cuman pak nggak ada bubble-nya, plastiknya nggak pakai bubble. Oh, plastiknya nggak pakai bubble. Ya, biasanya ada bubble-nya ya, plastik yang kletek-kletek itu yang ini tadi. Ini bukti pengirimannya ya, struk pengiriman. Bagi apa? Antar ke konter. Oh, pick up, jemput ya. Oh ya, berat 1000 gram atau 1 kilo. Biaya kirimnya. Oh, ada bonus ya ternyata. Harusnya 18.500. Oh, tapi ada voucher kali ya. Ada cashless, penjual tidak perlu bayar ongkir ke kurir. Wih, kurirnya apa ini ya? Oh, ternyata tokonya ini ya. Tokonya, oh Shopee toh, oh Shopee toh. Oh, belinya di Shopee. Ini bukan endorse loh guys, bukan endorse, bukan sponsor. Ini memang kebetulan. Fragil, oh anak fragil, oh fragil, barang pecah belah, oh ya, barang pecah belah. Hati-hati, jangan dibanting, nggak boleh dibanting ya. Ini sampai robek ini guys, oh plastiknya aja robek-robek tadi ya. Saking rapetnya ini nggak bawa gunting, nggak bawa cutter ya. Pakai tangan, hehe, pakai tangan, pakai tangan, cos, 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 langsung srek, 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 gitu nih, ya. Nah, ini masukin aja ya, ini jangan dibuang sembarangan ya, ini plastik ini susah untuk dilebur, susah menyatu kembali dengan tanah ya. Ini juga masih ada paket kemasannya loh, ada tulisannya ya, tulisannya ada. Oh, ada tulisan bahasa Inggris, ada juga apa lagi, oh iya bahasa Inggris ya. Saya bukan orang Inggris sih, masih susah baca Inggrisnya. Kunci Inggris aja juga nggak bisa buat baca ya. Ini kalau kertas mah bisa mudah menyatu dengan tanah, tapi kalau plastik susah guys. Plastik itu sebaiknya dikumpulin ya, dikumpulin nanti didaur ulang ya, daur ulang. Ini kertas juga bisa didaur ulang ya. Kalian kumpulkan kertasnya, kalian kumpulkan plastiknya. Nah, nanti kalau sudah genep satu truk, wah ada duitnya ya, ada duitnya. Ini ya, ingat ya, go green ya, jaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, ini tadi namanya
Setrika kering. Oh, setrika kering seri 500. 500 tak ya. Nah, Alwikin udah bergabung juga. Alwikin, selamat malam semuanya ya. Ini saya tidak promo loh ya. Tidak promo, ini hanya memperlihatkan unboxing 350 watt satu daya, dua ukuran ringkas. Oh, ringkas itu namanya dari kecil ya. Oh, apa kelebihannya barang kecil? Oh, lebih ringkas ya. Ini apa kelebihannya barang besar? Oh, barang besar ya, ya gede ya, gede. Dipemuat banyak. Kabel tahan lama. Oh, bukan tahan banting ya, tahan lama. Oh, kabelnya tahan lama. Kayak ular ya guys, diputar-putar. Oh, gambarnya. Oh, oh, tapak setrika anti lengket, anti lengket ya. Tapak setrikanya anti lengket. Nah, ini tadi platnya ya, platnya, platnya bagian bawah ini. Ini plat tapak setrika anti lengket, anti lengket. Oke. Apalagi membunuh 99,99% bakteri. Oh iya, bakteri itu rata-rata rentan panas ya, rentan panas. Ya, makanya kalau nyuci itu setelah kering bagusnya digosok-gosok dulu bakterinya biar mati, terbunuh. Sama masker itu juga banyak bakterinya kan, setelah dicuci ya digosok biar bakterinya hilang. Kecil dan efektif meluncur mulus untuk menyetrika dengan mudah. Oh, kecil dan efektif. Oh, ya. Ya, hemat tempat kecil itu ya, hemat tempat. Jadi kalau kamu bodinya kecil ya hemat tempat. Ya, nggak perlu kasur gede-gede, nggak perlu bantal gede-gede, nggak perlu baju gede-gede, nggak perlu celana gede-gede. Yang kecil pun muat ya, cukup. Rumah kecil juga cukup ya, rumah kecil ya. Ya, jadi tidak semuanya yang kecil itu jelek ya. Kecil itu tinggal perspektif kita, sudut pandang kita itu dari mana. Nah, jadi kalau kita itu hanya melihat sisi lemahnya ya, hanya terngiang-ngiang kekurangannya. Tapi kalau kita bisa melihat sisi kelebihannya, oh, kita akan lebih mudah bersyukur, pandai bersyukur ya, pandai bersyukur. Nah, sudut pandang sesuatu itu penting ya guys. Nah, memandang dari sudut pandang sesuatu, sudut pandang sesuatu itu penting ya. Wih, sudah bergabung banyak. Sulistiani 282 sudah bergabung, terima kasih ya bergabung. Ini Makngat 726 juga bergabung. Wah, terima kasih ya. Saya nggak pamer loh ini. Ini bukan jualan. Sarkosim sudah bergabung juga. Wah. Oke, ini bukan mereview juga. Ini juga cuma tadi cuma unboxing sambil cerita-cerita. Lah sini sepi. Sepi guys, saya itu sendirian saja. Nah, sendirian saja di sini. Nah, hanya ya gini aja kegiatannya ya. Oh, nonton-nonton saja. Mama Brian Ichi, sudah bergabung. Terima kasih ya. Wah, bergabung, join. Nanti kapan-kapan kita berbagi ya. Ichi sudah bergabung ya. Ini unboxing setrika. Kayak pesawat. Sekarang turun pesawat. Jika badness, oh, cancer. Sebelas Inggris Yanti, oh, sudah bergabung juga. Wah, okay. Saya nggak bagi-bagi hadiah ya. Ini saya hadiahnya dari mana? Ya, kita bisa join-join ini. Sudah senang ya. Menyibak keheningan malam. Ini Feby sudah bergabung yang ya. Ini Feby. Oke. Okay. Ini
Oke sih, ini tadi saya belum mengundang ya. Oh, Farah sudah bergabung. Ya, ini kayaknya pesawat ya. Surat. Oh, Philip. Memang Philip. Melika Shop. Wah, sudah bergabung. Dulu memang andalan ya, andalan. Dulu saya, ayah saya juga beli tape recorder merknya Philip. Oh, Iin Rohyati. Oh ya, Philip ya. Lampu sekarang juga terkenalnya Philips. Oh, Philips ya. Fin. Oh, saya juga pernah melihat HP itu mereknya Philips. Oh, Philips ya. Banyak sekali elektronik yang mereknya Philips. Fin 19 sudah bergabung. Philips itu kayaknya Belanda apa mana ya? Kayaknya Belanda ya. Vika Lamalani. Oh. Kari siapa ternyata? Aufal 2. Diha Zulaiha. Sri Hartini 881. Apa mengikuti host? Oh, terima kasih ya. Oh, eng, ya. Ini bukan pesawat terbang ya, guys. Sret, bukan. Sret, bukan. Bukan kapal juga. Sania. Anissa Hendrawan ya, sudah bergabung juga. Oh. Nah, halo semuanya yang sudah bergabung ya. Nih, Anissa Hendrawan ya. Oke guys, ini namanya Seterika ya, Sweety. User 4679770735009. Joy Vanca. Oh, Joy Vanca. Oke, sudah bergabung. Oke, terima kasih ya, sudah gabung ya. Nah, Jody Cooking, Lombok 02, Nyonya Agustini. Oke. Ini enggak promosi ya, guys. Lens sudah bergabung. Ini bukan promosi, bukan juga kiriman dari endorse Mama SPSS. Oke. Oh, ini hanya siaran Ainar. Ning 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 sudah bergabung. Ning ning. Oh, ning ning bergabung. Ning 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 ning. Ning ning apa nining ya? Ning ning. Ning 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 tek tek Putri Lestari. Oh, Putri Lestari. Lestari itu tumbuh subur ya. Putri itu temannya putra. Putri sejati Ibu Kartini juga putri sejati ya. Philip. Kira-kira Philip itu Sri Rahayu. Nama apa ya? Oh, Raja Philips ya. Dulu ada Raja Philip di Eropa. Eropa, Europe ya, ada raja namanya. Alif Afiz. Oh, Lope. Ara. Oh, Alesia 7417. Oh, Winandin. Oh, Winandin. Oh, dah bergabung. Suranto 1978. 78. 78 ya. Kenalin 78. Oh, saya sebelum itu angkanya, angka saya itu 1971 ya. Udah zaman old ya. Saya ini orang old loh, orang old. 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 ZR sudah bergabung, pecinta ungu. Wah, ungu. Ini ungu ya. Sari-sari, oh ya, sari itu intinya ya. Nah, intinya. Aldi Guna 917. Cancer Girl, waduh. Cancer, oh. Bukan kanker toh ya. Oh, cancer. Oh, kanker, cancer. Sama ndak ya? Oh, positive thinking aja lah. Positive thinking, positive thinking ya. Thinking. Positif thinking. Adelia Gavin sudah bergabung. Adelia. Ini Dap PV Tosen Dipen 4E. Eko Mintarti. Oh, makanya berapa? 9206ED Trichten The Netherlands. Oh, bener. Belanda ya, guys. Nah, Belanda, guys.
Sekarang tahu toh, Philip itu pusatnya di Belanda ya. Pusatnya di Belanda. Karena dah ke publik ya mungkin owner-ownernya ya juga tidak hanya sebatas orang Belanda ya. Nah, banyak pabrik-pabrik Indonesia itu yang dimiliki oleh orang luar negeri ya. Mom Ai ya, contohnya apa? Aqua itu dari Danone ya, Danone juga Eropa. Alchaka. Oh. Alchaka. Rika Fitria. Oke. Ini Rika Fitria sudah bergabung semuanya. Terima kasih ya, guys, guys. Rika Fitria sudah bergabung. Ini kita hanya membahas yang ada di sini loh. Seri 500 berarti ada seri sebelumnya ya. Ada seri sebelumnya. Seri itu apa? Seri itu. Seri itu urutan ya, urutan jenis generasi, semacam generasi keberapa ya. Generasi. Nah, ini. Kecil dan efektif meluncur mulus untuk menyetrika dengan mudah. Ini kata-kata singkat ini. Ini mikirnya lama loh, guys, bikin kata-kata kayak gini. Kalau bisnis itu harus punya kata-kata untuk ngeh itu ya, yang ngeh untuk memberikan, menggiring opini, memiliki kesan ya. Dikerucutkan kesannya itu apa? Setrikanya kok kecil. Wah, kecil ya. Ini memang kecil. Nah, kecil lagi mana ya? Nah, tidak sembarang kecil, meskipun kecil. Ini ada Anida Wuryani. Meskipun kecil, tapi jangan pandang kecilnya, tapi lihat nih, efektif. Oh, Ayuristia. Nah, jadi kita lihat perspektif kecilnya itu dengan efektif. Mungkin hemat ya. Nazuls. Oh, sudah bergabung Nazul. Benar enggak aku bacanya ya? Tulisannya Nazuels. Nazul. Ahdan. Oh. Ahdan. Ya, ada juga Ahdan tuh. Ya, ahlan wa sahlan ya. Kina, waduh. Kina Septi. Sudah bergabung juga. Kanif Camat. Oh. Hanif Muhammad. Oh, aku tahu Hanif Muhammad ya. Tulisannya Chanif Muhammad. Oh, Hanif Muhammad. Santi PW. PW apa ya? Bukan Priyawana. Nirlinda Nurjana Siti. Oh, Siti Nurjana, aku tahu Sitinya biasanya di depan ya. Wati Riswana. Oh, Riswana panggilannya. Wati apa Ris apa Wan? Wana. Wati ya, Wati Ayat. Oh, Ayat Aris, user lagi Aris ya, ini user lagi ya, user 7930327202314. Iya Shop Banyuwangi. Oh, apa kabar Banyuwangi ya? Banyuwangi ini saya nyari siapa ya, lupa diingat ya. El Hidayat. Oh, Hidayat. Oke. Okay. Makasih. Sudah join teman saya. Godens Ikan Nazril. Ikan Nazril. Ya, terima kasih sudah join. L94. Purwati. Oh, terima kasih. Fashion Store Samarinda. Oke, okay. Diati itu. Oh, terima kasih ya. Diati itu. Titu. Ini bukan pamer loh, guys. Ini bukan menawarkan loh. Oh, saya enggak nawarin. Saya bukan jual ini. Ini tadi unboxing. Feni, Wei, Elevia, Fazian, Yanti, Ringat. Oke. Damauka, Umu Kahfi, 700. Dewo, saya nunggu Dewi. Hanifa, oke. Tuti Rohaiti, RBLX Miwa, Herlina 6893, Istiana 45. Oke, terima kasih ya. Oh, Andre Putra. Oke. Muhammad Akbar, Azizatu Wafia, Enkris 29, Arhan Souvenir. Oh, Malik. Oke. Malika
Keisha Collection. Oh, saya siapa? Aku tidak tahu juga. Arinda Afif. Oke, Hikmah Hasanah. Fidira. Oh, Fidira. Aini Imad. Triyanawati. Umi Dini. Sudah Afif. Oke, Hikmah Hasanah. Fidira. Oh, Fidira. Aini Imad. Triyanawati. Umi Dini. Sudah pernah. Oke. Ini tadi saya Listiani. Oke. Saya lihat ya. Nah, ini Philip Setrika DST 0510. Ada nanda masuk. 220 volt ya. Jadi listriknya 220, guys. Kalau di Jepang kan rata-rata 110 ya. Di Indonesia itu 220. Sakita-kita Fajar Idham. Oh. Oke. Kenali ya listrikmu. Nurul Fitriah. Oke. 220. Jang. Oh. Heni Pus Mong. Mong apa? Miong. Weh, miong. Miong, miong. Miong ada. Mary Aryani. Oke. Astuti Puji 47. Oke. Rusmi 29. At Rusmi 29. Semoga sukses. Oh, terima kasih sama-sama ya. Lastri. Oh, Lastri tadi Lestari, ini ada Lastri ya. Oke. Selamat join ya. Lastri sudah bergabung. Nah, ini mengenal guys 220 volt. Listrik kita di Indonesia rata-rata 220 volt ya. Itu ada yang sutet itu tegangannya tinggi ya. Tuh. Tegangan tinggi, sutet. Tet itu tegangan tinggi. Ya. Tuh hati-hati kalau tegangan tinggi mungkin 2000 volt atau berapa itu ya. Nah, hati-hati kalau pas hujan, jangan di bawah tegangan tinggi. Fitri Hindriani, ya. Dulu tetangga saya itu manjat tiang sutet itu, guys. Nah, karena ada layang-layang nyangkut. Sebelum tangannya nyampe itu udah kesetrum, jatuh. Dia yang terjatuh kayak layang-layang ya. Darahnya kering. Fitri Hindriani. Nah, makanya kalau hujan-hujan guys hati-hati bermain dengan listrik. Alice Jane, at Alice Jane ya. Kalau musim hujan kayak gini hati-hati dengan listrik ya guys. Nah, hati-hati. Kalau kamarmu ada listriknya sebaiknya lantainya itu dikasih alas ya. Alasnya karpet kayak tikar kayaknya. Syukur kamu pakai sandal kayaknya. Makanya laborat-laborat komputer itu dikasih alas karpet itu untuk mengurangi kesetrum ya, biar enggak mudah kesetrum. Nah, para petugas listrik itu biasanya pakai sepatu karet mengurangi resiko kesetrum ya. Alfat Syakir, nah, itu ya Alfat Syakir. Nah ini itu tegangan tinggi ya, itu berbanding terbalik dengan kuat arus. Oh, kuat arus. Jadi volt itu sama ampere itu berbanding terbalik ya. Tuh kalau kenapa harus tegangan tinggi guys? Karena jaraknya jauh-jauh. Karena jarak jauh itu tegangannya dinaikkan biar enggak kehilangan energi di tengah jalan. Kalau tegangan rendah nanti ampernya harus besar. Nah, nanti panasnya makin panas ya. Oh, jadi panas. Oh, panas ini di mana nih? Philip Domestic Appliance Indonesia Commercial. Gedung Sibis 9 lantai 10. Jalan TB Simatupang nomor 2 RT 001 RW 005 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12560 Indonesia Rek 0 EMKG 1177.06.2022. Oke, ini namanya user manual ya, manual user manual buku petunjuk pengguna. Manual buku petunjuk. Buku saya udah kepanjangan ini, Bu.
nggak saya potong-potong karena ya buat gitar barang ya, kadang mainan gitar ya. Ini air setrika, coba isinya apa sih? Oh, English. Oh, nah kan? Do not use your bare hand and supporting surface when you iron. Oh, iron toh. Do not position the iron toward yourself, another person. Oh. Tuh, jangan menggunakan tangan kosong sebagai landasan pendukung saat menguapi. Jangan arahkan setrika menghadap Anda atau orang lain. Ya. Van Basten, selamat bergabung. Van Basten. Ya, ternyata ada petunjuk-petunjuknya ya guys. Nah, kita jarang buka ya, kayak gini ya. Padahal ini penting ya, petunjuk-petunjuk itu penting. Nah, jangan-jangan nanti kita komplain ada barang atau dalam petunjuk itu ya emang begitu. Oh, electromagnetic fields MP ya. Ah, Josie sudah bergabung, terima kasih Josie. Oke, ini pokoknya gambarnya bagus ya. Ini kiriman dari pabrik ya, gambar ini. Ini juga nomor 2. 6 kul sudah bergabung. Ini gambar setrika mendatar dan vertikal. Ini gambar setrika dicolokkan di steker atau stop kontak ya. Stekernya colokkan ke stop kontak. Oh, ini gambar setrika Purwantonism. Ini pegangan hand-handnya. Ini bagian Boten Sari Pak Pon Balu nih. Oke, okay, sebenarnya lagi ya. Tadi siang udah pupuk nih. Ini nanti bentar lagi makan ya. Nah, makan dulu. Sebelum makan ya dilaparkan dulu. Sesudah makan jangan langsung tidur ya. Habis makan malam itu jangan langsung tidur, setidaknya itu dikasih jeda 2 jam ya. Biar aja sih sudah bergabung, terima kasih ya. Kalau habis makan malam jangan langsung tidur, kasih jeda 2 jam biar makanan itu sampai lambung itu udah bersih dulu ya, udah dicerna dulu. Syukur-syukur udah keluar dari lambung lah. 2 jam ini nomor 3 colokannya ya. Oke, ini petunjuk-petunjuk dengan gambar. Betul, naruh setrikanya. Nah, itu yang panas, yang atas kepanasan, jangan sampai yang bawah itu sesuai ya. Panasnya enggak usah digosok-gosok, ini cukup dilap ya bagian platnya itu. Oh, enggak usah digosok, enggak usah dicuci ya. Ini cleaning. Cara membersihkan Indonesia. Oh, membersihkan. Lepaskan steker listrik dari stop kontak dinding nomor 1 dan biarkan setrika mendingin. Seka kerak dan endapan lainnya dari tapak setrika dengan kain lembab ya, dan pembersih cairan non abrasif. Untuk menjaga agar tapak setrika tetap licin, sebaiknya hindari kontak dengan benda logam. Jangan sekali-kali menggunakan sabut gosok, cuka atau bahan kimia lain untuk membersihkan tapak setrika ya. Kita jarang membaca-baca petunjuk tentang setrika tuh guys. Ini nomor 1 kabel, nomor 2 itu bungkus setrika, nomor 3 itu pengatur panas, yang keempat plat bawahnya. Nah, itu nggak boleh begitu ya guys. Do not use the plan if the plug the main cord on the appliance itself solves visible damage, or if the appliance has been dropped. Nah, ya sudah. Ini keterangan ada kabel listrik, lampu suhu, putaran suhu, tapak setrika. Oh, lampu suhu ya ini tadi ya. Nomor 3,
Kedua ada lampu suhu. Ya, kayaknya kita lihat langsung aja. Ah, barangnya lampu suhu. Ah, ini dia. Oh, ini ya. Ini lampu suhu ini. Oh, lampu suhu ya. Suhu bukan guru ya. Bukan suhu. Terima kasih suhu. Mereka ad. Mereka aza adzami zami. Oh, mereka adzami zami. Okey. Okey. Cahayu. Sudah bergabung cahayu. Cahayu tenang. Selera mengger. Enggak cahayu. Yo, jangan begadangan ya ini nanti ya. Jangan begadang. Biar nanti sudah kesiangan. Oh ya. Ingat ya. Selarut apapun kamu tidurnya, begadangnya, pokoknya bangun harus tetap pagi-pagi. Oh ya, ini prinsip. Ya, dengerin ya. Selarut apapun kamu tidurnya, pokoknya bangunnya harus tetap pagi-pagi. Jangan kesiangan. Tuh, harus komitmen ya, komitmen. Tuh, komitmen. Kenapa orang lain sukses? Karena mereka itu teguh dengan komitmennya. Ya, kita ini sering tidak konsisten dengan prinsip hidup kita ya. Atau mungkin kita tuh enggak punya prinsip hidup ya. Sehingga hidup kita itu ngelambrang kayak asap tuh. Hus kemana ke? Hus kemana? Ketahu-tahu datang, ketahu-tahu hilang. Namanya ghosting ya. Moms Naya. Oh, mamanya Naya. Halo, mama Naya. Mamanya Naya. Oke. Berarti Naya itu princessnya ya. Princess Queen. Oh, Queen. Putri ya, putrinya. Oke. Ini saya hanya unboxing, guys. Enggak jualan kayak gini, enggak menawarkan, enggak promo juga. Ini juga enggak ada endorse-nya, ini enggak ada sponsornya. Ini barang juga dikirim oleh platform, bukan Merdeka Belajar sih, tapi oleh tim ekspedisi. Sudah ngantar, terima kasih ekspeditornya, tukang ngirimnya. Tadi saya pas enggak ketemu, sudah dititipin, sudah sampai ya, ini sudah sampai. Dengan selamat mendarat dengan selamat ke tempat set. Nah, mendarat dengan selamat set. Nah, besok nanti buat gosok-gosok gitu ya. Gosok-gosok baju. Gosok baju. Wek, 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 wek. Ya, informasi sekarang udah pukul 22 lewat 06 menit ya. Besok yang mau testing jangan lupa belajar Melissa Michele Witch. Melissa Michele Witch. Wi. Melissa Michele apa Michele? Michele. Oh. Gimana cara bacanya ya? Aku enggak pandai sih. Enggak pandai itu namanya pandir ya. Oh, pandir itu enggak pandai. Michele Wi. Oh, oke. Okay. Terima kasih loh udah gabung-gabung ya. Bisa buat nemeni saya unboxing ini buat bisa buat nilon ya. Apa tadi ya, nilon. Oh, kurum. Oh wah. Nah, ini linen cotton. Oh, sini harusnya versi ini ya. Ini min, no. Nilon, oh nilon. Sintetis, jadi ada kain dari nilon ya. Kainnya nilon. Nilon itu enggak perlu panas-panas, guys. Nah, panasnya dikit saja nilon ya, kain dari nilon. Kalau saya sintetis, boleh agak panas dikit. Sintetis. Sintetis itu bukan nilon ya, sudah campuran sil. Oh, ada sil ya, kain ya dari sil. Kemudian dari apa ini, ketutupan sih. Nah, coba lihat di sini ya,
Cotton ya. Ada yang cotton, dari linen, ada nilon, ada linen ya, linen ya. Katun. Katun, ada linen ya, linen. Husnul khotimah. Oke, sudah gabung. Terima kasih ya. Ini setrika namanya dari Philip pabriknya bukan di pusatnya, Philip itu merek dari Belanda, tapi ini dibuat di Cina dan dijual di Indonesia. Indonesia. Novi Tuyanti, terima kasih sudah join. Dijual di Indonesia dan dipakai oleh mungkin ibu rumah tangga, mungkin kakak-kakak yang masih gadis belia, atau mas-mas yang masih berjaga perwira, atau ayah-ayah Anda yang hebat kayak Janaka. Janaka kayak gitu. Momo sudah bergabung juga. Oke, terima kasih sudah join ya, join. Nah, ini ya guys, saya nggak mereview juga, ini juga cuman cerita-cerita tadi ya, ngalor ngidul, ngitang ngulon gitu ya, kesana kemari ya. Jadi beli setrika atau alat-alat elektronik. Fiohana Aldiza ya, jadi beli sesuatu harus cek dulu ya, kira-kira aman apa tidak, safe apa tidak ya, tipu-tipu apa tidak ya. Soalnya terang sih saya juga pernah ketipu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi juga pernah ya tuh. Oke, antara Dasolen dan desainnya tidak sama ya, itu antara seharusnya dan kenyataannya juga tidak sama ya, tuh makanya harus hati-hati ya. Makanya teman-teman yang sudah punya pengalaman itu fokusnya berbagi informasi ya, berbagi pengalaman, jangan dipandang rugi loh. Wah, nanti mereka jadi pengalaman ngalahin saya, enggak gitu ya. Berbagi ilmu itu bagus, berbagi pengetahuan itu bagus, itu investasi ya, deposito masa depan. Mungkin orang tersebut yang berbagi, yang dikasih informasi itu tidak ngasih kita reward, tapi mungkin pihak lain yang datangnya yang tidak disangka-sangka ya, tidak disangka-sangka. Nah, ini dia yang tidak disangka-sangka ini. Ya, tahu-tahu datang. Ya, tuh nasib baik, tahu-tahu datang pertolongan yang tidak dinyana-nyana, tahu-tahu datang rezeki melimpah ruah, tahu-tahu ya, itu tahu-tahu ya. Yang mana tahu-tahu ini kita tidak bisa memastikan. Karena di luar kemampuan kita ya. Ini, terima kasih ya atas kebersamaan Anda semuanya ya. Ini tadi sudah diingatkan jangan malam-malam ya. Oke, ini sudah jam 22 lewat 12 menit ya. Saya enggak jualan sih loh, ini tidak saya jual loh ya. Enggak, tak jual. Saya juga bukan penjual ini. Saya juga bukan penjual, bukan pedagang. Dulu dagang-dagang juga enggak laku. Memang dulu saya pernah direct selling. Jualan secara langsung. Produk utamanya pengharum ruangan. Saudara semuanya sudah pakai pengharum ini ya, dari rumah A, B, C, D ya. Tinggal jenengan saja. Tinggal Anda saja yang belum gitu bilangnya. Nah, pengharum ruangannya luar biasa, bisa untuk mengharumkan segala ruangan kecuali ruang kubur. Yes, ceritanya asik ya. Oke. Ini semuanya sudah ya,
sudah beli ya, ordernya sudah semua, tinggal satu ini aja yang saya pegang. Yang saya pegang satu ini ya, yang lainnya nggak dipegang, satu masih satu tas ya. Jangan sampai kehabisan guys ya, jangan sampai kehabisan. Itu dulu kan ada 5 langkah 7 langkah itu ya ilmunya ya. Nah, nawarin setiap orang tuh, setiap orang ditawarin pakai ilmu hukum rata-rata ya, semakin banyak, semakin banyak yang menolak, maka akan semakin dekat orang yang mau menerima. Nawarin pada A enggak mau, nawarin pada B enggak mau, nawarin C enggak mau, akan dekat pada yang takdirnya yang mau. Mungkin yang mau beli itu orang set yang, maka harus ngitung dulu A B C D F G dan seterusnya sampai XYZ sampai Z-nya, itu baru sampai ketemu yang membeli ya. Sama ya, kamu kalau sedang putus cinta ditinggalin si dia, si doi ya, jangan kecewa, mungkin dia itu bukan jodohmu ya, mungkin jodohmu masih di seberang lautan tuh. Jangan, seberang lautan harus ditunggu ya, tunggu. Atau mungkin jodohmu belum lahir. Belum lahir ya. Masih di kandung badan. Nya mamahnya ya. Eri Caca. Selamat bergabung ya. Nah, mungkin jodohmu masih di kandungan mamahnya. Oh. Ya siapa tahu kan. Kan ada juga kuakek-kuakek yang menikah sama remaja. Wah, abik ya. Ada juga kan. Ada juga nenek-nenek yang menikah sama lelaki remaja ABG juga. Ada aneh-aneh juga. Atau jodohmu adalah yang sudah sekarang menjadi jodohnya orang lain. Nah, harus menunggu dia menjadi janda atau duda dulu ya. Itu episode kehidupan guys. Episode kehidupan. Ya, apa yang kamu cintai sekarang ini belum tentu jadi milikmu ya. Nah, boleh jadi itu adalah milik orang lain. Dan milikmu adalah orang yang dicintai oleh orang lain itu. Ya, lucunya dunia ya. Yusuf Hizam. 341 itu udah join. Terima kasih ya. Ini ya, ini. Saya beli ini juga belum tentu ini jadi jodohnya. Boleh jadi ini nanti dipakai oleh orang lain juga bisa. Apa yang ada di tangan belum tentu juga milik kita guys ya, jadi nggak usah kedem-kedem ya, nggak usah kenceng-kenceng. Apa yang ada di tanganku yang milikku, jangan, nggak usah gitulah. Style kedua dah ya, slow aja, slow down baby. Jadi biar apa, nggak stres guys hidup ini. Kalau semuanya di pikir kenceng-kenceng, harus-harus tuh nanti ada yang tersakiti ya, ada yang tersakiti. Ya, kamu bayangkan aja kalau yang tersakiti itu dirimu. Apakah kamu rela disakiti oleh orang lain? Nah, makanya jangan menyakiti orang lain ya. Nah, sekarang sayangi orang lain itu, maka yang di atasnya itu akan menyayangimu ya, menyayangimu. Kalau yang di atas menyayangimu itu, wah dah nikmat hidup itu, hidupnya nikmat ya. Apa sih yang kita cari dari hidup ini kalau bukan nikmatnya hidup dan setelah kehidupan ya. Hidup sekarang sama hidup kehidupan ya. Hidup sekarang sama hidup kelak ya, hidupnya kelak di kemudian hari itu. Nah, jadi boleh jadi kita ini sekarang nggak punya apa-apa, boleh jadi siapa tahu besok kita ini masih nggak punya apa-apa. Jadi nggak punya apa-apa terus ya, tapi nggak apa-apa, nggak punya apa-apa itu besok nggak akan mempertanggungjawabkan tentang apa-apa itu ya. Oh, tapi kalau punya apa-apa dimintai pertanggungjawabannya, punya jabatan dimintai pertanggungjawaban tentang jabatannya ya, punya harta dimintai pertanggungjawabannya, hartamu dari mana, diperoleh dengan apa caranya, dan digunakan untuk apa, itu besok akan ditanya-tanya.
itu ribet ya, ribet. Ya, ya disyukur aja kalau jadi orang kaya, gunakan harta kita untuk menolong orang, untuk mendulang pahala, membangun istana di surga gitu kan. Jangan hanya disimpan-simpan, nanti membusuk. Ya, tahu-tahu hanya pindah tangan, mungkin ke anak cucu kek, atau mungkin ke tetangga, ke saudara kek ya, yang kita tidak bisa mengambil manfaatnya lagi. Ya mumpung masih ada di tangan kita. Dia sudah bergabung, terima kasih ya. Ini tapi sayang bateriku makin lowbat ini. Saya jauh. Ini ada colokan listrik, tapi stop kontak saya itu ada di seberang green screennya ini ya. Di lantai sana ya, di sana. Lantai sebelah. Oh, oke. Okay. Ya, mungkin kita nanti akan bisa berjumpa lagi ya di sesi-sesi berikutnya ya. Terima kasih setiap kali listriknya mau jalan-jalan tuh. Ya, selamat malam semuanya ya. Kita berjumpa lagi dengan saya ya. Nah, ini ya, nanti kalau suka bisa request ya. Review apa kek, unboxing apa kek. Tapi ya kalau ada yang di unboxing ya. Nah, gitu kita nanti mungkin berbagi pengalaman ya apa kayak gitu. Nah, oke ya guys, terima kasih ya guys, selamat malam dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Semoga kalian semuanya tetap sehat, semoga kalian semuanya tetap sejahtera, semoga kalian semuanya diberi rezeki yang halalan toyiban dan banyak berlimpah ruah penuh barokah ya. Semoga yang belum punya jodoh segera ditemukan dengan jodohnya. Semoga yang sudah punya jodoh tetap menjalin hubungan yang sakinah mawaddah warahmah ya. Oke ya. Dan siapa yang kalian yang sedang berjuang, semoga berhasil dengan gemilang. Oke, kita nantikan sesi-sesi berikutnya. Dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Oh iya, peribahasanya apa? Burung cendrawasih. Burung cendrawasih. Oh, pulau Papua. Pulau Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita masih bisa mandi lagi. Oke, terima kasih. Bye-bye. Selamat malam. Good night. See you. Ketemu lagi. Apa lagi dong? Yaudah. Assalamualaikum ya guys. Sampai ketemu kembali. Saya pamit undur diri lagi. Ini mau terbang turun ya. Tadi udah naik. Wah, sekarang turun. Tuh.